Dalam video ini mari kita review manajer Maurizio Sarri. Formasi Maurizio Sarri ini saat jadi pelatih Lazio, menggunakan pola 4-3-2-1, baik bertahan maupun menyerang. Bisa kita lihat tipikal gaya bermain dalam formasi ini yaitu, gaya menyerang, dengan permainan penguasaan bola, pembangun serangan menggunakan umpan pendek, area menyerang ada di pusat, pemosisian pemain, fleksibel, gaya bertahan, dengan tekanan lini depan, area pengurungan, yaitu melebar, gaya menekan, secara konservatif. Pemain yang saya gunakan untuk posisi penyerang, yaitu memakai Owen. Dua playmaker ini dua pemain yang memang berposisi sebagai playmaker, ada Messi dan Zico. Kemudian untuk lini tengah, ada Gerrard yang saya posisikan sebagai gelandang bertahan, didukung gelandang energik Oppa Jisung, dan Giggs, si pemain serba bisa. Untuk bek tengah ada Nesta dan Beckenbauer. Bek sayap ini, pemain murni di posisinya, yaitu Roberto Carlos dan Cafu. Untuk posisi penjaga gawang saya lebih memilih pemain yang ofensif, bisa keluar dari gawang, untuk antisipasi serangan balik, saya gunakan Casillas. Alexander Arnold, more than happy to take the muscular approach. Umpan-umpan pendek sangat diperlukan dalam formasi ini. Kunci untuk bermain umpan pendek yaitu semua pemain harus memiliki skill umpan satu sentuhan atau one touch pass. Bisa dikatakan ini adalah formasi Tiki Taka ala Sarri atau Sarri Ball. Gerrard was well to read it and intercepts. Park Ji-sung. Bisa kita lihat, gaya menekan atau gaya merebut bola dalam taktik ini, yaitu satu orang menekan lawan, kemudian pemain lainnya mempertahankan daerahnya masing-masing. Jika bola dikuasai lawan dan ada di tengah, maka pemain penyerang yang menekan. Jika bola ada di samping lapangan, maka salah satu playmaker yang menekan lawan. Pemain lainnya tetap berada di posisinya masing-masing, tidak tergoda untuk ikut maju menekan lawan juga. Alexander Arnold. Salah. That's surely a foul, free kick. Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought a starting position was good, and that helped the keeper to judge the flow of the ball and deal with it well. Rijkaard. Cafu battles to win it back. He's played him through. That's not going to make it. Cafu. Park Ji-sung. And it's Roberto Carlos. Still waiting for the first goal. And here's Zico. Giggs. Which shapes the shoot! Draw first blood here. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Chance! Shot! Gets things going for the second half. Barcelona carrying a one-goal lead. Kita lihat ketika dapat serangan dari lawan, gaya menekannya konservatif, pemain lainnya tidak terpancing maju. Massive lead.
Roberto Carlos drives it forward. Hoists it forward. Ronaldo gets it out to the wing. Nesta sticks in a foot to win it back. Alexander-Arnold. Oh, needless. Whistle's gone, that's a foul. Nesta. Pola penyerangan yang sempurna, dengan menggunakan umpan pendek antar pemain, dan didukung pemosisian pemain yang fleksibel. Pergerakan pemain sangat cair. Ada sekitar 5 pemain yang berada di sekitar kotak penalti lawan. Jarak antar pemain juga rapat, tidak berjauhan. Bologna take a 2-goal lead and things should be comfortable from here on in. Well, at 1-0 this contest was still nicely poised, but now that it's gone to 2, mindsets are affected a lot more. Winning belief one way and that losing feeling the other. It's Nedja. It's Owen. Area menyerang dalam formasi ini ada di pusat, jadi ketika build up serangan, gunakan umpan-umpan pendek dan arahkan ke tengah lapangan, karena tidak ada pemain sayap dalam formasi ini. He's there to make a great save. Well, convincing, that most certainly wasn't. He did well to rescue it though, I'll give him that. Now it's Cristiano Ronaldo. Just brushed off the ball there. Neymar. Good challenge, he just stood firm. Can't get the better of his opposite number. Park Ji-sung. He's cut loose. Forward it goes. And here's Cristiano Ronaldo, looking to force his way through. He gets past and the shot! It's anyone's ball. Messi. Park Ji-sung. Umpan pendek yang begitu rapi, cara memberikan umpan juga tepat ke pemain yang dituju. Owen tore at them and just came up short. Oh look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Side.